Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat sekalian di seluruh tanah air, sebangsa senegara, sebangsa setanah air Indonesia. Oke, saat ini saya berada di sekitar pemakaman Gurkha ya, Gurkha Cemetery ya, Gurkha Cemetery di Kuala Belait. Tidak, ini saya berada di sini tidak sengaja lewat ya, dan ini saya tertarik dengan pemakaman ini karena Gurkha sampai ada di sini dan ada pemakamannya. Jadi sekitar saya hitung ada mungkin 150 orang ya, mungkin lebih lah tuh. Ini seperti terlihat tuh, ini ada tunggul-tunggulnya ya, penandanya ada yang pendek sama yang tinggi. Mungkin yang tinggi komandannya ya, yang pendek-pendek ini prajuritnya mungkin lah, mungkin apa namanya yang masih rendah dia pangkatnya ya. Oke, secara sengaja saya lewat tadi habis berburu harta karun tapi belum berhasil menemukan ya harta karun itu, yaitu muntahan ikan paus ya. Nah, itu. Oke, ini adalah kita mengingatkan kita kepada pedangnya Knight Templar ya, Knight Templar, Knight Hospitaller atau yang dari apa itu, dari Jerman tuh apa saya lupa tuh, ini juga Knight of Malta ya. Pada saat itu dimana pada saat itu ada terjadi penaklukan ya oleh pasukan Salib, penaklukan Palestina oleh pasukan Salib pada tahun 1099 ya. Dan kemudian pasukan Kristen Salib dikalahkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayubi pada tahun 1187 ya. Dan sampai sekarang Palestina berada di Masjid Al-Aqsa itu berada di tangan Islam ya. Jadi hampir 100 tahun ya itu Al-Aqsa berada di tangan para kaum Salib. Oke, Gurkha ini sangat menarik ya. Jadi saya mungkin bisa mengulas sedikit Gurkha ini kenapa ada di sini ya. Saya pikir Gurkha ini dibawa mungkin ini para pahlawan Gurkha yang gugur pada Perang Dunia Kedua mungkin pada tahun 1045 itu. Pasal kenapa itu, pas soalnya sebab Gurkha ini merupakan salah satu komponen pasukan Inggris ya yang bertempur di Eropa ya, dan Asia juga, berarti mungkin di mana Gurkha juga dibawa oleh Inggris waktu bertempur di Surabaya ya, di mana waktu itu Jenderal Malabi meninggal ya, ditembak ya, mati seorang jenderal ya, jenderal mati ditembak di Surabaya. Gurkha ini sangat terkenal dan saat ini Sultan sendiri, Sultan Brunei ini di pengawalnya ada dari pasukan Gurkha. Gurkha sangat terkenal dengan, saya pikir ya Gurkha ini mulai terkenal ya, termasyur yaitu pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Gurkha itu pada salah seorang Gurkha, pasukan Gurkha ya, per individunya itu salah seorang dari pasukan Gurkha ini berhasil menguasai satu tank baja Jerman ya, mengambil alih tank baja Jerman dengan hanya sendirian ya. Dan Gurkha ini, Gurkha adalah salah satu pasukan Inggris, komponen Inggris yang berasal dari Nepal ya, Nepal. Jadi Inggris ini memiliki pasukan dari Australia,
dari Kanada, dari India, yang kalau India Pandit ya. Oke, Kalau dari Nepal ini juga adalah Gurkha. pemakaman Gurkha yang sangat menarik ya. Kalau masalah Ini Gurkha ya. mungkin kehebatan daripada apa kehebatan Pemakaman tempur, Gurkha. kemampuan Ah, tempur ini. apa namanya itu Gurkha ini. Gurkha, mungkin Para tentara saya pikir Gurkha yang saya tidak apa namanya itu ini, yang apa saya namanya? Menganggap bahwa itu mungkin Itu. samalah Di sini kemampuan ada tempur setiap bendera pasukan Inggris ya, ya. Itu dari dan mana-mana Nepal ya. Dari pasukan Nepal, jadi pemakamannya di sini mungkin dulu masa perangan dulu banyak lebih dalam bertempur ada tentara lebih Gurkha yang meninggal di sini. Inilah kemampuan negara-negara pemakamannya lain. Cuman seperti yang ini ya, sudah sekalian. Saya adalah bahwa ini kemungkinan ya, ini ada sekitar kesetiaan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bisa melebihi daripada pasukan lain. Itu 2, 3, kesetiaan atau 2, 3, loyalitas 4, 5, 6, 7, keberanian 8, 18, ke 8 mungkin berapa samalah kalau keberanian 80, nah, mungkin 8, salah satunya yang sekitar kelebihan 146 Gurkha itu orang adalah ya. 146 pahlawan kekuatan Gurkha fisik yang ya. Kekuatan fisik dimakamkan di sini mungkin pada jadi, zaman perang karena dunia kedua. Gurkha ini di sini tidak ada keterangan ya, asalnya dari Nepal. Di sini tidak ada keterangan dan walaupun itu, badannya kecil ya simbol ya kita, tapi ini simbol dia, mereka pasukannya hidup di gunung, ya mungkin di atas Nepal itu di atas ini 2000 meter feet dua meter pasukan di atas permukaan mungkin laut ya. Pasukannya pedang ya. Ini macam apa itu sampai 3000 lebih pedangnya ya. Zaman tentara salib ya saudara atau 5000 tinggalnya itu mereka itu apa itu Knight Templar ya macam ini pedangnya atau juga mungkin Knight Hospitaller ya Hospitaller ya yang naik dari tidak, Inggris tidak ya mobil kalau ya. Dari Jerman dan itu, sampai sekarang pun itu daerah-daerah terpencilnya itu tidak ada kendaraan ya. Kalau yang dari akses jalan tidak ada di sana Prancis, dan kemungkinan tidak Knight mungkin dibangun jalan Templar karena itu, beratnya medan ya, ini masa peperangan dulu itu saya pikir pada jadi tahun, saya apa, pikir pada masa perang salib ya bagaimana orang Eropa Kristen Sultan, Eropa menaklukkan Yerusalem pada Buka, ya, tahun itu, 1000 kesetiaannya ya 99 Masehi ya, bulan Mei ya Nepal itu, nah, itu apa bukan bulan apa, Mei saya lupa lah tapi jadi, yang jelas tahun 1999 di mana 40.000 warga uji, ya. Apa penduduk dan, kota Yerusalem dibantai habis dulu, dari mulai bayi anak-anak sampai tidak sisa ya. Pernah dibantai habis sama merasakan para salibis ya dengan nah, ini makamnya salah satunya adalah ini Gurkha ini pisau yang khasnya Gurkha ya, mungkin pisau yang pahlawan seperti, perang apa tentara Gurkha yang mati di Brunei ini pisau belati ya sama mungkin perang dunia kedua ya, tapi di sini tidak ada keterangannya dan Gurkha ini adalah pengawal sampai saat ini ya. Sampai saat ini ya, Sultan dikawal oleh pasukan Gurkha ya. Kemungkinan ini makam ini adalah ke seberangnya itu Pak pemakaman Kristen ya seberangnya. Di Gurkha ini pada ini. Tahun sangat menarik ya kalau ada, sayang ada keterangannya ya cuma ada bendera saja ini. Apa 1900 ini benderanya ya. Ya. Satu ini Inggris, itu, sebelahnya Inggris, sebelahnya dan Nepal itu, ya. Dua bendera ya Inggris antara dan apa ini? Nepal ya. Saya tidak tahu nih apa ini? Namanya di sini sejarah histori daripada makam ada ini cuma ini saya perkiraan saya saja makam ya karena saya juga bertanya ini sama ada perbedaan ya pendek sama ya. Tinggi dia punya itu punya ini apa namanya di punya Kuala Belait makam ini batunya ya 100 km penandanya ah maksudnya penandanya ya penandanya saya, beda ya ada yang pendek ada yang tinggi pikir, tapi mungkin yang tinggi mungkin itu mungkin perwiranya lah mungkin banyak, yang pendek ini apa namanya prajuritnya itu saja siapa tapi kalau seperti saya terlihat penandanya seperti sini, batu kayak itulah dipulangkan ke batu negaranya lah macam, bukan batu itu semen ya bukan semen jadi saya rupanya terlihat saya pikir ini adalah lama, mungkin puluhan tahun mungkin ya para, mungkin pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang gugur ya pada nah ini pertempuran perang atau dunia mungkin kedua. Juga saya tidak tahu terjadi peperangan atau yang pernah mungkin Malaysia juga pada tahun 1600 karena 1964 karena pernah pada tahun 1960 oke ini saja itu saja sebagai apa pengetahuan kita saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada yang berkenan untuk itu, subscribe like and share atau komen ya terima kasih ya. Semuanya selamat pagi. Jadi kemungkinan okay. Itu Gurkha juga ini adalah pemakaman Gurkha yang sangat menarik ya. Pertempuran ini Gurkha ya.
pemakaman yang Malaysia itu, mana pemakaman Gurkha akhirnya karena ke Gurkha ini para tentara Gurkha yang itu in, yang saya apa namanya lupa, saya lupa lah itu akhir dari sini ada bendera Inggris ya dan Nepal ya bendera Inggris Nepal jadi pemakamannya di sini mungkin dulu masa perangan dulu banyak ada tentara Gurkha yang meninggal di sini inilah pemakamannya seperti ini ya saudara sekalian terlihat tandanya ada ini pemakamannya tinggi ada ini ada sekitar ada tiga perbedaan nih 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ada 3 nih tuh 2 3 tidak tahulah apa perbedaannya mungkin kemungkinan dari tuh 2 3 soal yang ujung ini berjajar 2 3 4 5 6 7 8 18 kali 8 berapa tuh 80 8 8 4 jadi sekitar 146 orang lah ini namanya 146 pahlawan Gurkha yang dimakamkan di sini mungkin pada zaman Perang Dunia Kedua. Di sini tidak ada keterangan ya. Di sini tidak ada keterangan dan itu ya. Ini ada simbol ya. Ini simbol pasukannya ya mungkin. Terdekatkan. Ini mereka simbol pasukan mungkin pasukannya pedang ada, ini macam apa itu pedangnya zaman tentara salib ya Crusader atau apa itu Knight Templar ya macam ini pedangnya atau juga Knight Hospitaller ya Hospitaller yang dari Inggris ya kalau dari Jerman itu saya lupa Knight apa yang dari zaman itu? Baju apa kepalanya itu? Kalau yang dari helm, ya. Mereka itu tidak pakai helm ya. Prancis Knight Templar itu ini masa peperangan dulu pada tapi, tahun apa? Pada masa perang salib ya. Tidak disebutkan. Bagaimana orang Eropa Kristen Eropa menaklukkan Yerusalem pada tahun 1099 Masehi bulan Mei ya. Pasukan Amerika itu, ya. Bukan bulan Mei, saya lupa lah. Tapi yang jelas tahun 1999, di mana 40.000 warga apa penduduk kota Yerusalem dibantai habis dari mulai bayi, anak-anak sampai tidak sisa ya, dibantai habis sama para salibis ya. Nah, ini makamnya salah satu ini Gurkha ini Gurkha mungkin pahlawan perang apa? Dan tentara Gurkha yang panjang juga mati di Brunei ini zaman mungkin Perang Dunia Kedua tapi di sini tidak keterangannya dan Gurkha ini adalah pengawal sampai saat ini ya sampai saat ini Sultan dikawal oleh pasukan Gurkha ya ini sampai sekarang juga oke seberangnya itu Pak pemakaman Kristen ya seberangnya di Gurkha ini sangat menarik ya kalau ada sayang nggak ada keterangannya ya cuma ada kerasnya alam bendera di atas ketinggian satu ya, Inggris kurang, sebelahnya Inggris sebelahnya tipis. Nepal ya okay. Dan ya, apa ini ada jalan semua jalan batu apa ini sungai jembatan iya. Mereka ini harus melewati jembatan ada sekitar 164 makam ya ini ada perbedaan ya. Itu, ya pendek sama tinggi dia punya itunya hidup, punya apa namanya punya batunya ya penandanya ah maksudnya penandanya ya penandanya beda ya ada yang pendek ada yang tinggi tapi mungkin yang tinggi itu mungkin perwiranya lah mungkin yang pendek ini apa namanya tapi yang jelas mereka punya itu saja apa kekuatan fisik terlihat penandanya seperti batu kayak gitulah mereka adalah batu miring bukan batu itu semen ya bukan semen inapnya terlihat sudah lama mungkin puluhan tahun mungkin ya mungkin pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 tidak diragukan lagi kesetia atau loyal atau ya. Mungkin juga saat tidak itu terjadi peperangan waktu ganyang belum ada cerita lah Malaysia pada tahun 1964 ya. Dalam oke ini saja itu saja sebagai pengetahuan kita saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada yang berkenan untuk Nepal, ya. Subscribe like and share atau komen ya terima kasih semuanya selamat pagi sulit, ya. Oke ini adalah pemakaman Gurkha sangat menarik ya ini Gurkha dari Lhasa saja dan Nepal itu Lhasa itu pemakaman Gurkha Nepal bukan Kathmandu Gurkha Bhutan para tentara Gurkha yang
itu daerah terpencilnya, yang apa namanya, mereka harus bisa bertahan berjalan berminggu di daerah Inggris ya, 100 km naik gunung dan sampai ke kampungnya itu. Dari Nepal, jadi pemakamannya di sini mungkin jalan, dulu masa perangan dulu banyak ada tentara Gurkha yang meninggal di sini. Inilah pemakamannya seperti ini ya, saudara sekalian. Ini pemakamannya. Ini ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2, 3, Gurkha Cemetery di Kuala 2, 3, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 kali 8 berapa tuh? 80, 8, 8, 4, jadi sekitar 146 orang lah. Iya. 146 pahlawan Gurkha yang dimakamkan di sini mungkin pada zaman Perang Dunia Kedua. Di sini tidak ada keterangan ya. Di sini tidak ada keterangan dan itu ya. Ini ada simbol ya. Ini simbol pasukannya ya mungkin terkaitkan. Ini monumen simbol pasukan mungkin pasukannya pedang kan. Ini macam apa itu? Pedangnya zaman tentara salib ya, Crusader atau apa itu Knight Templar ya, macam ini pedangnya atau Templar, juga ya. Knight Hospitaller ya, Hospitaller yang dari Inggris ya. Kalau dari Jerman itu saya lupa Knight apa yang dari Jerman itu. Kalau yang dari Prancis Knight Templar itu ini masa peperangan dulu pada tahun apa? Semua pada masa perang salib ya. Bagaimana orang Eropa, Kristen Eropa menaklukkan Yerusalem pada tahun 1099 Masehi bulan Mei. Bayangkan 2000 orang apa 40.000 orang. Bulan Mei saya lupa lah. Tapi yang jelas tahun 1099 di mana 40.000 warga apa penduduk kota Yerusalem dibantai habis dari mulai bayi, anak-anak sampai tidak sisa ya. Dibantai habis sama para salibis ya. Nah, ini makamnya salah satunya. Ini Gurkha ini bukan mungkin pahlawan perang apa tentara Gurkha yang mati di Brunei ini. Zaman mungkin Perang Dunia Kedua, tapi padahal di sini di Palestina itu masih dan Gurkha ini adalah pengawal sampai saat ini ya. Orang Kristen sampai saat ini Sultan dikawal oleh pasukan Gurkha ya. Penganut tiga agama itu juga dibantai habis ya. Oke, seberangnya itu Pak pemakaman Kristen ya seberangnya. Jadi Gurkha ini seperti ini. Yahudi, sangat menarik ya. Sayang karena musuh mereka adalah Islam ya. Ah, ini benderanya ya. Satu Inggris, sebelahnya Inggris, sebelahnya Inggris Nepal ya. Dan Nepal. Ya, apa ini? Itu saya pikir akhir cerita saya apa di ini? Sini ya. Oh, air. Dengan di keberadaan ada sekitar 164 makam ya. Gurkha. Ini ada perbedaan ya. Gurkha ya. Pendek sama tinggi dia punya itunya, punya apa namanya, punya Nepal ya, batunya ya, penandanya, ah maksudnya penandanya ya, penandanya beda ya, ada yang pendek, ada yang tinggi, tapi mungkin yang tinggi itu mungkin perwiranya lah, mungkin yang pendek ini apa oke, namanya, itu saja. Prajuritnya. Itu saja apa seperti terlihat penandanya apa, seperti batu kayak gitulah batu miring macam itu bukan batu itu semen ya bukan semen penampilannya terlihat sudah lama mungkin puluhan tahun mungkin ya mudah-mudahan bisa menjadi pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 ya sudah tahu masalah Gurkha mungkin ya tidak tertarik dengan ini. Atau iya, mungkin juga ya, saya tidak tahu terjadi peperangan waktu dan itu saja. Malaysia pada tahun 1964 kepada oke ini saja itu saja sekalian yang sebagai pengetahuan kita ya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan like, juga baik terima kasih kepada yang berkenan untuk karena saya subscribe like and share atau komen ya terima kasih upload semuanya lagi selamat pagi video.